Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian kitab Qawaidul Lughatil Arabiyyah yang berisikan nahwu, shorof dan balaghah insyaallah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita tahu ilmu balaghah itu ada tiga macam, mengandung unsur tiga macam. Unsur pertama namanya ilmu ma'ani. Kita tahu kalau nahwu shorof itu untuk meluruskan pembikinan kalimat supaya kalimat kita lurus. Dengan adanya ilmu ma'ani, lurus saja tidak cukup, lurus dan tepat sasaran. Ngomongi wong sing lagi sedih beda karo ngomongi wong sing lagi gembira. Cerita beda karo aspek hukum. Hukum ringkas, padat, cetha. Anak yang cerita-cerita kan perlu rada ana panjange sithik, etnap. Kuwi kabeh dibahas ning gone ilmu ma'ani. Tur kudu tepat. Wong sing mempercayai ucapanmu ya ora perlu sumpah-sumpah kamu. Nek wong ora percaya lagi kamu sumpah-sumpah. Kuwi ilmu ma'ani. Terus dalam penyampaian sebuah kalimat itu ada yang biasa saja, ada yang pakai tasbih. Kau cantik dengan kau bagikan purnama. Kan beda toh? Terus kemudian ada lagi tidak tasbih tapi majaz. Ya. Majaz yang tidak untuk apa arti yang sesungguhnya. Majaz. Kemudian ada lagi namanya isti'arah. Isti'arah itu gabungan antara tasbih dan majaz. Nah. Kemudian itu cara penyampaian sebuah kalimat bisa dengan aneka ragam cara, dibahas dalam ilmu bayan namanya, bagian dari ilmu batik. Bagian yang terakhir ketiga dari ilmu balaghah adalah yang disebut dengan ilmu badia, ilmu untuk mempercantik kalimat. Ya, sudah kalimatnya benar, cara nahwu shorofe tepat sasaran sesuai ilmu ma'ani, menggunakan salah satu daripada tata cara penyampaian seperti ilmu bayan, ilmu badi yang ada nilai indahnya. Ya, pokoknya ono Pak Yatine ngono. Ada nilai indahnya. Al-badi'a utai ilmu badi' iku ilmun suwi jeneng ilmu. Yu'rafu dikawruhi bihi lan ilmun apa wujuhu tahsinil kalami. Model-model memperbaiki kalimat. Iki kalimate ben dadi apik. Al-mutabiqi kang nocoki li muktadhal hal. Ya kudu sesuai dengan ilmu ma'ani, sesuai dengan kondisi. Sudah indah sesuai dengan kondisi. Wahadihil wujuhu saikilah piro-piro coro ikum ma barang yarji ugang bali apa ma min hasan hadil wujuh ila tahsinil makna, mari ngape ake artine. Kalau cara yang untuk ngape ke artine yusama kang diarani apa ma mau bil muhassinatil ma'nawiyah, perkara-perkara sing ngapikake secara arti. Jadi nanti kalau kanggo ngapikke artine disebut salah satu dari al muhassinatul ma'nawiyah. Wa malan sesuatu yarji'u bali apa ma minha sanging alwujud ila tahsinil lafzi, maring ngape ake lafale yusama mongko yusama iku dijenengi ngono apa mau
il muhassinatil lafziyah, lawan aran muhassinat lafziyah, sesuatu yang membuat bagus secara lafal, muhassinatil ma'nawiyah, sesuatu yang membuat bagus secara arti. Muhassinatun ma'nawiyah ai hadhihi tegese utai iki iku muhassinatun ma'nawiyah perkara-perkara sing gawe apik, gawe indah secara arti. Al awal iku at-tawriyah. Tauriyah itu piye? Nah, duduknya meh mirip-mirip ya apa sing marang iki bingungi. Jadi kaya majas karo tauriyah ngono kada sithik. At-tauriyah iku tauriyah. At-tauriyah itu utai tauriyah iku ayyur karo yen to disebut apa lafzun lafal. Lahu kang iku duwe lafal maknayani utai duwe arti loro. Koribun yo sing cedak, ana sing arti yang dekat. Ya tabadaru kang cepet apa pahmu memahami korib. Minal kalami sing pengendikan. Wa baitun lan makna sing ado. Wa utai bait iku al muradu sing dikarepake. Justru makna sing ado sing dikarepake. Ada dua arti, arti dekat dan arti jauh. Lah iki amane mirip karo majas. Tapi mau bil ifadati karena wa faida li qorinatin khofiyatin. Karena ada qorinah yang tersama. Nahu wa walladhi yatawaffakum billail ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa huwa utai Allah iku alladhi zat yatawaffakan gawe kaya mati sapa Allah kum insira kabeh billail ing wektu dalu wong turu kaya mati lah ya setengah mati hanya nyawa kembali. Nak mati nyawa tidak kembali. Mirip mau turu, mirip mau mati. Dia sudah tidak merasakan apa-apa, kira panca inderanya tidak jalan semua. Mirip mau mati. Mirip. Allahuladzi atau fakum billahi. Wa ya'lamu lan perso sapa allazi. Ma ing tindakan-tindakan. Jarahtum kang wis natoni sapa sira kabeh maknane ngono makna dekat makna sing ado wis nerjang dosa sapa sira kabeh binahari ing dalem wektu rina. Nah sing dimaksud makna sing ado dadi apa yang kamu kerjakan di waktu siang hal-hal yang melanggar agama Allah yang ngerti aroda ngersake sapa Allah fi qawlihi klan pengendikane Allah jarahtum ngrasake maknahu ing maknane jarahtum al baida kang ado ana makna sing dekat mau natoni wa huwa utawi maknahul baid iku irtikabuz dzunubi nerjang pira-pira dosa wa ta qawlihi lan kaya pengendikane syair. Ya sayyidan haza lutfan lahul baraya abidu antal husainu walakin jafaka fina yazidu. Ya sayyidan wahai bendoro wahai tuan yang terhormat dinakirake kanggo
tuan terhormat. Haza lutfan, haza kang wis memperoleh sapa sayyidan lutfan ing rasa cinta. Orang itu seneng kabeh karo Husain. Lahu kang iku kedua sayyidan lahu kanggo sayyidan ora sanggu iku. Lahu kanggo sayyidan albaraya utawi pira-pira makhluk iku abidun dadi hamba-hambanya. Wahai tuan yang mulia yang telah memperoleh cintanya rakyat, kepadamu makhluk-makhluk itu menghamba. Jadi saking taate kaya hamba. Anta utai panjenengan iku al Husainu yo Sayyid Husain. Walakin jabaka, tetapi ini mangkoti, mangkoti ku yo ngelawan, nentang kaeng panjenengan. Sopo Yazidu Yazid fina indam golongan kami. Hanya sayang Yazid itu kok tegel menentang kamu. Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Ali kan duwe putra loro, Al Hasan wal Husain. Sing tegas iku Al Husain. Keras tegas. Karena Al Hasan relatif rada lemah lembut. Makanya yang dimungsuh Al Husain sing awal. Tapi akhirnya Al Hasan juga mati di racun juga. Kabar-kabar yang ada. Jadi sayang, kau adalah manusia hebat. Hanya sayang Yazid menegakkan kamu. Nah, tapi ada yang begini. Itu makna yang dekatnya Yazidu adalah Yazid. Yazid bin Muawiyah. Lah padahal dia ingin mengatakan arti yang jauh iku lho, sing nentang kamu bertambah-tambah terus. Walakin jabaka, tetapi ini utawi anggone nentang kamu fina di golongan kami iku Yazidu bertambah-tambah apa jabaka. Sayang penentangmu kok jumlahnya kok tambah terus. Kadang ki orang soal apa elek jumlahnya, soal duit sing nyangoni berangkat kaya demo to. Wong kadang wong demo sing di demo ora paham. Kowe demo apa to? Mbah. Lah kok berangkat sangoni kok. Duit angel sangoni berangkat. Ngoten-ngoten iku supaya kita jangan ikut-ikut yang kaya ngoten. Kita tetap berpegang membela yang benar. Jadi sing nentang kamu lho sayang, Husain, di golongan kami umat Islam kok malah bertambah. Padahal kau begitu hebatnya. Wah, Sayyidina Husain hebat. Sayyidina Hasan maupun Husain. Makna Yazidu, tapi maknanya fal Yazidu. Al-Qoribu kan tidak iku annahu saatuna Yazid iku alamun jeneng nama orang Yazid bin Muawiyah mau. Wa maknahu tai maknane Yazid al-ba'in dukang adoh al-maksudu kang dituju iku annahu saatuna Yazid iku fi'lun mudhari'un fi'l mudhari' bertambah-tambah min zada sang lafaz zada. Tauriah itu. Jadi tauriah luwih lembut. Nak majas luwih cetok. Tauriah itu luwih lembut meneh namanya tauriah.
masih membahas tentang muhassinat ma'nawiyah, hal-hal yang menimbulkan keindahan secara arti. Jadi ilmu al-bati itu ilmu keindahan, keindahan kalimat. Agar indah maka perlu ada dua, salah satu dari dua, yaitu muhassinat lafziyah ada muhassinat ma'nawiyah. Muhassinat lafziyah lafalnya tersusun indah, kalau yang muhassinat ma'nawiyah secara arti indah. Sekarang muhassinat ma'nawiyah yang kedua, yang pertama kemarin tauriyah, yaitu tauriyah kalbu yang sindiran halus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kedua attibaq. Huwa utai attibaq iku aljam'u ngumpulake baina ma'nayaini ing dalam antaran makna loro mutaqabilaini yang berhadapan-hadapan karone. Nahu qawli ta'ala aywa dhalika dikasih utai mengenai contohnya attibaq iku sepadanya pengendikane Allah Ta'ala. Wa tahsabuhum ayqadhu wa hum ruqud. Wa tahsabu lan nyangka sapa sira hum ing ashabul kahfi ayqadhun ingkang melek. Wa hum halu ta ashabul kahfi iku ruqudun lagi padha turu. Lah iki ayqadhun karo ruqud tibak jenenge. Melek turu dalam satu kalimat, rangkaian kalimat pendek ada dua hal yang dua arti yang berhadapan-hadapan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Walakin aktsarun nasi tapine setuhune akeh-akeh menungso iku la ya'lamuna ora padha ngerti sapa aksarun nas bahwa kelak ada akhirat, kelak ada hisab perhitungan, kelak ada surga dan neraka. Layak alamun tidak tahu, tapi mereka tahu untuk kehidupan ini, mereka tahu mungkin lihai dalam pertanian, dalam pembangunan, dalam aspek duniawian mereka tahu. Ya alamuna mereka tahu. Aksarun nasmo zohiran ing barang sing zohir minal hayati dunia sing kehidupan dunia. Antara la ya alamun dan ya alamun dijejerke indah sekali. Yang satu tidak tahu mengenai urusan akhirat, yang satu tahu urusan duniawian. Wa minat tiba kilan iku diantara badik tibak, kalau istilahnya no badik tauriyah, ono badik tibak. Al mukobalah tu utai badik mukobalah. Wahya badik itu keindahan, mana? Wahya utai mukobalah iku ayuk ta. Yang tau ditekaake apa bimakna ya ini lawan dua arti au aksara utoro ya ke. Summa yuk ta nuri ditekaake. Apa bima lafal yuqa bilukang bandingi unapa ma dalika ing maknayen au aksar mon alat tertibi ngatasi tertib. Jadi ada dua lafal atau lebih, terus kemudian berikutnya dua lafal atau lebih yang membandingi dua lafal atau lebih yang di depannya. Nahu qawli ta'ala iban dalika dikesebutai mengkonolah mukobalah mau ikunahu qawli ta'ala sepadanya penghentikan Allah Ta'ala. Falyabhaku qalila walyabku kasiro. Falyabhaku moko supaya podo guyu ngono sopo annas qalilan halisidik wae guyune. Ojo ngakak-ngakak santri guyune ngakak ora pantes ni. Akeh no mesem mawon. Guyu yo sak madya. Wal yabku lan supaya nangis ngono sapa? Sapa anas
kasiron hale ake nangise diakei eling mati eling bahwa kita belum banyak persiapan kita untuk mati, untuk berhadapan dengan Allah persiapan kita masih mentah, kita tangisi. Dan ini lafal yabduhaku dibandingin dengan yabku, lafal kolila dibandingin dengan kasiro, dua lafal dua arti dibandingin dengan dua arti jentrek pula kayak ini. Itu keindahan namanya muqabalah. Ar-rabi'u yang keempat iku mura'atun nadhiri, menjaga kesamaan. Ya utai mura'atun nadhiri ku jam'u amrin ngumpulake perkara wa malan sesuatu yunasi bukang sesuai apa mahu ing amrin. Ada yang sesuai dijejerke tapi la bitadaddi, ora kelawan saling bertentangan. Kakauli kaya pengucape syair wattallu fi silkil husudi kalului radbun yusafihun nasimu fayasqutu wattairu yakra'u wal ghadiru sahifatun warrihu taktubu wal ghumamu yunaqqitu. Wattallu utawi grimis, tetesnya air hujan grimis. Fi silkil husuni ing dalam sela-selane dahan-dahan, di sela-sela dahan-dahan. Iku kaluk-luin kaya dene mutiara rotbun ai huwa tegese uta atol grimis mau iku rotbun teles yusofihu kang ngancani hu ing rotbun opo annasimu angin sepoi-sepoi, angin yang lembut sepoi-sepoi nasim. Faya sekutu mongkonduri tibung nopo atol wattoiru hale utawi manuk, manuk-manuk iku yakro'u membaca nopo atoir kaya membaca maksudnya nyuara ngono Pak Toir dibayangkan oleh penyair seperti sedang membaca wal ghadiru hale utai genangan air, genangan air sisa hujan kan hujan genangan-genangan air iku sahifatun bagikan lembaran kertas yang dibaca oleh manuk-manuk. Warrihu hale utai angin iku tak tubuh nulis napa arih angine nulis dia bayangkan seperti itu. Wal ghamamu hale utai mendung iku yunak itu memberi titik-titik napa memberikan kelengkapan harokat napa al ghamam. Waduh. Kaya angin sepoi-sepoi ya, kemudian hujan rintik-rintik itu ya bersama dengan angin sepoi-sepoi, burung-burung berkicau seolah membaca lembaran kertas
yaitu air-air yang tersisa dari air hujan itu, seperti dibaca oleh manuk-manuk itu. Kemudian angin pun menulis, seolah dia sedang menulis apa yang dibaca oleh manuk tadi. Kemudian apa jenenge? Kan ada mendung yang kemudian memberi kelengkapan harokat. Ini antara taktubu yunak itu sohifa yakro'u, kan ada apa jenenge? Ada munasabah. Munasabah inilah kemudian yang disebut dengan batik muro'atun nadir, menjaga keselarasan. Dulu itu kita punya orang Indonesia yang di Makkah, orang alim sekali, karangannya lebih dari 40 kitab, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, orang Padang tapi tinggal di Makkah sana. Karangannya kitab itu 40 lebih. Di antaranya adalah buku yang judulnya Husnus Siyaghah. Husnus Siyaghah itu apa jenenge? Keindahan menyusun kalimat. Beliau bercerita banyak di dalam ilmu batik ini, dalam kitab Husnus Siyaghah. Termasuk yang memberi syarah-syarah syairan yang angel-angel itu ada di Husnus Siyaghah. Al-Khamis utai yang kelima, iku al-istikhdamu, badai istikhdam. Istikhdam huwa utai al-istikhdam, iku zikrul lafzi, menyebut satu lafal, bimaknan kelawan satu arti. Wa i'adati dhamirin, lan balekake dhamir alaihi ngatasi lafal mau, tapi bimaknan akhor, nganggo arti lain. Au i'adati dhamira ini utawa balekake dhamir loro, turidu haling ngarepake sapa sira, bisa nihima kelawan nomor lorone dumiren, gairoma eng selain arti, arep takang ngarepake sapa sira hu ing ma, bi awwalihima kelawan awale dumiren. Fal awwalu maqta sing pertama iku nahwu qouli ta'ala, sepadane pengendikane Allah Ta'ala. Ini baca istikhdam gitu nih. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman mengkotai sapane wongku syahida, lamun nekseni sepaman minkum sayang sirokabe asyahra ing awal bulan hilal, barang siapa sudah melihat hilal, hilal Ramadan, yu falyasum, mongko supaya mosoni sepaman hu ing asyahre, ing bulane orang hilale. Lah ini hu balik ning lafal syahr tapi untuk arti lain, bulan secara keseluruhan itu bulan Ramadan. Asyahr itu untuk hilal, hilal tok. Barang siapa menyaksikan hilal awal Ramadan, maka supaya dia memulai berpuasa, dan puasanya itu satu bulan penuh. Hunya balik ini ngone asyahr, tapi untuk arti lain, yaitu satu bulan penuh. Asyahr di sini dimaksudkan yang pertama ini, faman syahidamikum syahra, untuk hilal tanggal 1 til. Aroda haling arepake sapa Allah bisyahri, lan syahr mau al hilala yang arti hilal. Wabi dhamirihi, lan kelan dhamire falyasumhu, az-zaman al-ma'luma yang zaman sing dimaklumi, yaitu satu bulan ini Ramadan. Sekarang sing nomor loro contohnya, wasani utai nomor loro,
iku kakaulihi kaya pengendikane syair. Fasaqal ghodo wasakinihi wa inhumu syabbuhu bayna jawanihi wa dulu'i. Fasaqo mongko nyirami apa udan, nyirami apa udan al-hodo eng wit-witan sing jenenge al-hodo. Di sini tidak ada ya wit-witan jenenge al-hodo. Sini tidak ada soalnya. Sing disirami orang ming al-ghodo wasakinihi lan wong-wong sing manggon ning al-ghodo hi balik ning panggonan al-ghodo. Al-ghodo padahal wit-witan, hine iki balik ning panggonane wit-witan. Yu disokono sing kena udan orang ming wit-witan al-ghodo, tapi juga satu desa yang ada wit-witan al-ghodo mo. Hi bali ening gone desa ne mo. Desa sing ana al-ghodo ne. Berarti kan ora padha. Karo arti sing pertama al-ghodo kan hanya wit-witan al-ghodo. Wa in humu wa in syabbu lamun ngobarake sapa penduduk desa ai wa in humu lamun ai wa in syabbu syabbu lamun ngobarake sapa penduduk desa syabbu tegese ngobarake sapa penduduk desa hu ing al-ghodo ing hu ing al-ghodo berarti al-ghodo sudah menjadi api toh. Hu balik ning apine al-ghodo baina jawanihi wa dulu'i di antara lempeng-lempeng saya dan balung-balung wulikat saya. Artinya apa? Setelah hujan itu menyirami wit-witan al-ghodo dan penduduk yang berada di sekitar al-ghodo, ini balik ini penduduk sekitarnya. Syabu mengobarkan hu ing apine, mereka membuat perapian dari kayu al-ghodo mau. Hu balik ini ngone perapian. Geni sing diurupke untuk menghangatkan tubuh. Nah, hu balik neng al-ghodo untuk arti lain. Sakini hihi balik neng al-ghodo untuk arti lain. Ngoten niku namanya termasuk istikhdam. Jadi al-ghodo asalnya artinya wit-witan. Yang namanya al-ghodo. Sakinihi penduduk di sekitar al-ghodo berarti tempat. Syabuhu ngurupake hueng genine al-ghodo berarti api. Api yang ditimbulkan dari kayu al-ghodo. Al-ghodo utai lafal al-ghodo iku syajarun wit-witan bilbadiyati indrum sebuah desa. Wadomiru sakinihi utai domir lafal sakinihi iku ya'udu bali apa domir ilaihi maring al-ghodo tapi bimakna makanihi kelawan arti tempate al-ghodo disonemu.
wa dhumiru syabuhu utawi dhumir lafar syabuhu iku ya'udu bali apa dhumir ilahi marang al-ghadha, tapi bukan al-ghadha sebagai kayu yang sudah berubah menjadi api, api unggun bimakna narihi lawan nganggo arti genine al-ghadha. As-sadisu taikaping 6 iku al-jam'u ngumpulake perkara banyak dikumpulkan dengan satu hukum. Wa utai al-jam'u iku ayat ayyujma'ah kena yento dikumpulake ayyujma'ah yento dikumpulake apa baina muta'addidin antarane perkara yang pirang-pirang, perkara pirang-pirang, perkara pirang-pirang dikumpulke fi hukmin wahidin dalam satu hukum. Kaqaulihi kaya pengendikane syair inna syaba bawal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayyam mafsada inna syababa saat temennya masa muda. Awas lu ya sing punya masa muda. Wal faragha lan kekosongan ora kerja, ora ngaji, ora deres, ora apa ping kluntang-kluntung nganggur tok. Wal jidah lan bersantai-santai wis ora urusan karo donya yeah. Pelajaran jejar kewe kowe santai berfoya-foya wong uripe berfoya-foya. Tiga hal ini masa muda, waktu kosong, sifat bersantai-santai iku mufsidatun ngerusak nggih lil mar'i kanggo seseorang ayya mafsadah kelawan sejatine ngerusak ngerusak sing sejati kuwi telu kuwi. Kenapa masa muda itu masa potensial untuk seseorang untuk mencapai sukses. Mula sampai dalam satu riwayat hadis ya dikatakan ma u'tiya 'alimun ilman illa wa huwa syabbun. Ma u'tiya tidak dikasih sapa alimun seorang alim ilman ing ilmu illa wa huwa kecuali hale utahi alim mau iku syabun masih muda. Jadi orang masa muda itu yang menentukan apakah kamu nanti akan menjadi orang alim apa tidak ya masa muda itu. Masa muda mbok jarke wae lewat tanpa ada arti ya sudah plonga-plongo. Masa muda sangat berarti. Jangan sampai masa muda dibiarkan begitu saja. Potensial untuk menjadikan seseorang sukses apabila dimanfaatkan dengan baik. Enak orang ya bersalam bes. Tutup buku. Wal faragh masa kosong. Wong nganggur kuwi bahaya. Jangan kamu suka nganggur. Wong nganggur senengane ngalamun, gitu. Wong nganggur ngalamun. Malah kadang-kadang ngalamun hal-hal sing dilarang, malah orang kena kape tak. Makanya sibukkan dirimu, jangan sampai ngalamun. Bikin kesibukan yang positif, yang baik. Well jidah, orang yang berfoya-foya, bersantai-santai, sangoni duit piro yontek, tetap kurang. Ini yang bahaya, mecewa, apa? Hati-hati. Pengalaman saya pernah jadi pengurus pondok pesantren putra Futuhiyah Meranggen. Ya jadi keamanan. Dari kasus-kasus pencurian di kalangan sesama santri
yang kepegang rata-rata santrinya itu kirimannya banyak. Aneh toh. Sing nyolong itu sing kirimannya akeh malahan. Karena apa? Dia foya-foya. Terus kuno akeh, terlambat sidik, rakuat. Terus kantan-kantannya sikat. Dan orang sing kirimannya sidik itu sabar malah. Terus kuno rati duit. Kuno rati jajan. Malah kebanyakan sing tegel nyolong duit kantan ini malah sing kirimannya akeh. Mula hati-hati. Wong sing kirimane akeh aja malah nyembrono. Mula jajan ya diitung. Aku untuk kiriman semene iki ben cukup kanggo 30 dina apa 31 dina piye carane ngono ra. Ora entek-entek kaya sak-sak kuwi tok. Angger 15 dina wis wassalam. Aja. Dadi aja foya-foya. Foya-foya iki marake rusak yo. Wong sing asale api-api jadi pencuri, jadi nakal, jadi tegel karo kancane ya gara-gara poya-poya. Cobalah hidup yang sederhana, yang biasa. Insyaallah akan selamat dunia akhirate, ngene. Coba tiga hal. Masa muda, kekosongan waktu, poya-poya. Semua itu merusak. Hukumnya satu merusak. Ngoten niku jenenge badek jamak al-jam'u. Bismillahirrahmanirrahim. Asabiyung tayi ketujuh. Iku ayu at-tafriq badek tafriq. Wa uti badek tafriq iku ayu farroko. Yen to dipisah apa baina syai'aini. Ing dalam antara dua perkara minnau en wahidin sanging satu macem dunge satu macem tapi dipisah seolah-olah berbeda dua. Iki penyair sedang memuji penguasa rajane biasa atau penyair nak muji-muji zaman dhisik ngono ben nggo mulih entuk-entukan amplope gedhe ngono to. Oleh muji dipol-polke karo penguasa. Iki penyair ini memuji penguasa sampai kaya ngene iki. Manawalul ghumami waqta rabi'in kanawalil amiri yauma sakhain. Fanamalul amiri badratu ainin wanamalul ghumami qatratu ma'in. Ki ngawur ngenyek-ngenyek Gusti Allah. Manamalul ghumami ora ana utawi pemberian mendung waqta rubiin ing dalam wektu musim semi. Pada waktu musim semi ada mendung, itu kan sangat hebat dong ya. Dengan mendung itu kemudian wit-witan do tukul semi dengan baik ya, berbuah dengan baik. Tapi kata dia itu baik, tapi masih kalah dengan anugerah pemberian dari Pak Amir, Pak Penguasa, Pak Rojo, Pak Presiden. Karena walil amiri iku koyok pemberiane sang raja. Ya masakha in indrem dinane dekne lagi dermawan. Sang raja nak lagi dermawan. Pemberiannya beda dengan pemberian mendung pada musim semi. Alasane iki dipisah to antara nawal pemberian sama-sama pemberian. Fanawalul amiri. Sebenarnya. Mongko utai pemberian sang raja. Iku badrotu ainin. Benda yang berharga. Maksudnya benda yang berharga. Wanawalul ghomami. Utai pemberian mendung. Mendung hanya ngasih apa?
iku kotro tumaen tetes sing banyu tok ngenyai. Oh tetes sing banyu ora entuk banyu udan matek kabeh kamu. Tapi iki jenenge mung penyair lagi kedanan karo rodone ben engko mure entuk amplop ngono to. Amplop e gedhe. Nah gitu loh keterangannya walaupun wes alhamdulillahirabbil alamin.